Aku punya. Aku punya. Aduh. Yeah, yeah, aku skor. Kau ni Lisa, punya budak sekolah lah kau. Aduh. Kulikita kating. Yo, kawan-kawan. I'm back. Kau mesti dah tahu dah apa misi aku ini kan. Tapi aku nak cerita satu benda. Baju ni nampak baju ni? Ini adalah burung apa? Ini adalah burung magpies. Ya, yeah? Sinonim dengan tim mana? Sekejap. Aku tahu tim aku kalah. Ya, aku akan cerita. Sabar. Banyak benda yang jadi baru-baru ni dalam dunia sukan. Weh. So, apa lagi? Kita Gostan dulu! What happened to Liverpool? What happened? Hari tu 4-1. Ni 3-1. 7 biji kena. Alisson kata world class. Apa jadi? Buat hal lagi Alisson. Aku rasa Alisson kena rehat lah dalam 3-4 game. Serius. Untuk apa kawan-kawan? Untuk kembalikan keyakinan dia. Kena confident. Confident akan datang kalau kau tak non-stop main. Kau kena build balik. Itu berapa aku. Fans semua. Ozan Kabak. Ozan Rabak. Sorry. Rabak lah. Memang Rabak lah kan. Sebab dekat social media siap nak attack Newcastle ni. Aku tak faham. Kenapa kau nak attack Newcastle sebab Liverpool kalah? Kau kena faham kawan-kawan. Newcastle United adalah tim yang tengah struggle kat bawah and target kita adalah selamat je. Korang adalah defending champion. Korang kata King of Kambek. Kambek. Kan, janganlah nak bagi alasan. Klopp pun dah berhenti bagi alasan. Klopp dah mengaku yang Liverpool takkan menang title season ni. Tak percaya pergi tengok balik. By the way, untuk korang yang duk bahan Liverpool tu, termasuk aku sekali, aku bahan bab tim je lah, bab bola je lah. Okay? Personal Klopp tu kita tolak tepi. Okay? Jangan nak kaitkan apa-apa semua. Okay? Itu Klopp punya personal. Please. Kita kena cerita pasal Man United jugalah. Aku tak bajet Man United akan terciduk dengan West Brom. Sebab apa kawan-kawan? Sebab Newcastle pun boleh kalahkan West Brom. Apa susah sangat nak kalahkan West Brom ni? Dapat satu mata lawan Manchester United dekat tempat dia sendiri. Tak tahulah United ni apa hal tak boleh nak menang. Mungkin bila lawan tim dekat bawah-bawah ni kan. Lindelof yang aku tak faham ni, dia bila kena peluk, dia duk marah-marah ref. Aku tak faham. Orang peluk engkau, kau fight lah balik. Ni kau nak marah-marah ref kata tak bagi foul apa semua. Maguire lagi seorang kena peluk je jatuh. Umpama dia kena tembak weh. Apa hal kau lembik sangat. Kalau macam ni lah gayanya, confirm City menang EPL tahun ni. Okey, cerita pasal City. Selamba je dia tiba Spurs 3-0 kan. Kau tengok muka Mourinho lepas game macam mana. Sedih weh muka Mourinho. Dia pergi peluk player-player dia semua. Dia peluk macam ni. It's okay. I tahu you malu. I pun malu. Tapi Aguero tak main. KDB pun tak ada. Boleh menang dengan mudah pula tu. Dah banyak game dah. Clean sheet lagi. Ederson siap assist. Tapi cerita dia, mana kalau okay, kau bayangkan. Bila datangnya balik Aguero dah, aku dah nampak dah okey dah. Tapi dia nak masuk team pun macam payah. Macam mana dia nak masuk first team? KDB of course lah, dia world class. Dia akan cari cara juga untuk letak KDB dalam team tu. Gundogan, 4 goal. Siapa tak letak dia captain FPL memang bangang. 2 game on fire Mamat ni. Sekarang ni City dah 16 game unbeaten. Dahsyat weh. Kalau dia menang game yang seterusnya, dia orang leading 10 point dekat puncak liga. Team-team lain yang rasa-rasa macam nak kejar tu siapa eh? Manchester United, Leicester City, Chelsea, Liverpool. Liverpool bukan top 4 lagi dah. Top 6 ya. Minta maaf kawan-kawan. Arsenal. Kawan-kawan, Arsenal is back lah. Okay lah, ni aku kena bagi muka lah. Sebab ramai aku tengok yang sound aku kata burn officially, benci Arsenal. Kurang salah. Aku pernah letak Arsenal ni sebagai team kedua. Favorite aku satu ketika dahulu masa Wenger lah. Masa Arsenal suka passing sampai masuk gol. Dulu Arsenal pernah macam tu. Sekarang ni lain cerita bawa Arteta. Tapi aku still kena respect Pierre-Emerick Aubameyang. Antara favorite player aku yang kembali bernyawa. Bayangkan macam mana dia tak ada effect dekat Arsenal kan. Tiba-tiba masuk hat-trick babe. Dia dah settle dah masalah peribadi dia apa semua. Dia datang balik, dia perform, nampak muka dia. Orang kata macam menarik nafas lega lah kan. Akhirnya dia score babe. Slow-slow je diorang dah start keluar gua. Dah masuk balik top 10. Tapi selain Oba, orang lama pun score. Ni antara player masih lagi dulu dengan Wenger satu ketika dahulu. Hector Bellerin yang dapat score. So tabik lah kepada Bellerin. Dia senang-senang je masuk. Leeds pula memang ikut perangai dia lah. Dia dah kena 3 biji pun. Dia keluar, dia tak ada tukar game plan. Tak ada nak defend 5 at the back apa semua tak ada. Biasa ni dia tak peduli kan. Daripada aku kalah 2-0 aku tak cuba. Better aku kalah 8-0 aku cuba setiap upaya. Tu sebab ramai orang respect biasa. Kalah pun relax je Leeds ni. Nombor 11 babe. Bawah Arsenal je. Chelsea, Newcastle. Sebab ramai maki aku. Kalau Newcastle kalah ni aku malah nak sembang. Aku sembang. Aku kan cakap masalah tim aku. Sejak masukkan Graham Jones ni, kita banyak main 4-4-2 Diamond. Baru ni kita main 4-3-3 Diamond. Kehilangan Callum Wilson adalah satu kehilangan yang agak besar. Kau kena faham. Squad kita tak besar macam tim-tim top 4 ni. Target kita pun tak besar macam korang. So hakikatnya, aku dan fan Newcastle akan duduk dalam gua 70%. Aku dah pernah rasa tim aku turun division 3 kali naik balik. Kau pernah merasa? Janganlah nak mengaku diehard fan. Berbalik kepada cerita Newcastle, banyak-banyak game ni juga Timo Werner pilih nak skor lawan Newcastle. 1000 minit kawan-kawan, 31 percubaan, 14 game. Giroud pun boleh skor weh. Aku redor je lah kita kalah. Tapi aku mengharapkan next game Old Trafford, here we come.
Hey, apa kata kau masuk tim aku? Confirm menang trofi punya. Aku pergi Bayern jelah. Bundesliga, kawan-kawan. Satu-satunya liga kalau kau nak menang title, kalau kau player lah kan, dan kau fikir masa depan kau, kalau kau jenis player nak kejar trofi je, kau join lah Bayern. Sebab kalau kau pergi kat Bayern, tak ada salah alamat lah pendek cerita. Bayern ni memang suka ambil pemain-pemain yang terbaik dalam liga diorang sendiri. Dan yang terbaru ni, kita semua tahu, Dayot Upamecano dikabarkan sebelum ini, punyalah kecoh. Liverpool lah, City lah, United lah. Last-last, Bayern juga sayang dapat. Garanti dapat trofi mah. Sebab ialah musim yang baru lepas ni, dah 6 trofi termasuk FIFA World Club Cup yang baru dia champion eh. Dah lah menang World Club Cup. Lepas tu dapat sign Upamecano. Power lah Bayern ni memang. Aku tengok diorang main itu masa World Club Cup, aku cuak babe untuk tim-tim lain. Tapi aku rasa City boleh lagi fight diorang. Kita beralih ke Serie A. Serie A, Napoli kalahkan Juventus 1-0. Menarik ni dua manager diorang. Gattuso lawan dengan Pirlo. Memang kat atas padang kita tahulah Gattuso ni dia violent sikit. Dia lebih kasar kau bandingkan Pirlo kan. Napoli menang Juve 1-0. Yang bestnya kali pertama diorang menang back to back sejak 2011. Insigne juga dengan gol tunggal untuk letak Napoli sekarang ni 2 poin je belakang Juve. Jangan pada rendah Napoli kawan-kawan. Ini spesies apa ni yang Milan kalah ni? Spesies apa? Spesies ni nama Spezia. Milan buat hal babe. Kalah 2-0 lawan Spezia yang ramai orang tak kenal pun player dia orang siapa babe. Tapi somehow result macam ni lah yang akan buat Serie A ni menarik musim ni. Very unpredictable. Yang lagi satu Milan apa cerita? Inter menang. So Inter sekarang top of the table. Aku rasa ni cerita Lukaku ni dia still simpan dendam lah dengan Zlatan kan. Sebab Zlatan itu kata mak dia busuk. Kan terus dia skor 2 biji dia sumbat untuk gol ke 300 career dia. Yang lagi best next game diorang lawan Milan babe. So siapa ada upper hand? Inter Milan lah. Non-stop drama weh Serie A ni. Serie A ni tak macam musim lepas. Kali ni competitive habis. Kena follow Serie A balik ni. Okay kawan-kawan, La Liga pula kita beralih. Atletico menang balik. Itu dia kasih can lah, kasih muka. Kau ingat aku nak seri lagi lah. Dia kata kat Basa, dia kata kat Madrid. Alas, dia menang balik 2-1 dengan Granada. Marcos Llorente dengan Correa skor untuk make sure memastikan Atletico kekal di atas. Lagi-lagi, 2 game in hand. Okay? Ya, Barca menang 5-1 whatever. Okay? Barca is back kononnya. Baru ni aku tak nyampah tengok komen Kuman. Dia buat komen eh, masa press conference. Dia kata, I tak rasa ada banyak team kat luar sana yang lagi terror daripada Barca. Kau buta ke? Tengok sendiri liga kau sendiri. Siapa yang atas sekarang? Tu satu, kau tak tengok City lagi. Kau tak tengok Serie A lagi. Kau tak tengok Bayern Bundesliga. Kuman, kau jangan hidup dalam kau punya bubble sendiri boleh tak? Okay, tak apa. Cerita balik pada Barca. Messi, hat-trick. 1 assist. Umpama 4 gol tu Messi terlibat. Keluar Messi, tengok team kau yang terbaik ke tak? Tapi apa pun respect Messi lah. Kau ingat lagi tak masa Messi pecah rekod Pele hari tu? Gol paling banyak dalam satu klub. Boot yang dia pakai masa skor gol ke 644 tu, dia punya hati baik babe. Dia derma bagi dekat charity. Dia sedekah kan lah pendek cerita kan. Walaupun ramai kata Messi ni diva lah, poyo lah. Dia tetap seorang manusia yang ada hati perut, ada emosi. Sebab dalam keadaan dunia yang tengah teruk sekalipun, dia masih lagi fikir untuk bersedekah babe. Walaupun apa yang dia sedekah tu adalah bootnya yang busuk. Real pun boleh tahan. Gol Benzema memang baik. Dia punya klasik Benzema gol lah kan. Skor lagi dan ini kemenangan ketiga berturut untuk Real Madrid. Mini revival lah kan. Diorang sekarang ni dekat nombor 2 tu. Tapi tak lama aku rasa sebab Barca ada one game in hand. Kalau Koeman betul lah dia cakap tim dia yang terbaik. Harap-harap Messi tak injet lah. Kalau tidak tak adalah nak baik mana pun. I'm number one. I'm top of the world. Kita beralih. Bukan bola sepak. Pocket Rocket Man. Azizulhasni awang. Sesatunya harapan emas untuk Olimpik. 2021 ni korang dah dengar belum podcast Arena pasal Jijo? Pergilah dengar dekat Radio Arena. 882 Astro. Kau boleh dengar dekat dengar.arena.my. Tak pun aplikasi short mode turun sekarang untuk dengar. Setiap Isnin 6 petang. Okay, cerita pasal Jijo. Dia sekarang ni di puncak dunia kawan-kawan. Nombor 1 untuk acara pecut. Sprint. Acara kirin. Nombor 2 di dunia. So itu menunjukkan kita level dia, form dia, momentum dia. Memang cun-cun jelaskan ni. Sebab Olimpik pun dah dekat. Harap lah sangat Jijo boleh menjadi rakyat Malaysia yang pertama memenangi pingat emas dekat Olimpik nanti. Itulah doa kita kan. Itu yang kita nak. Kawan-kawan, Bola Mamak setiap Isnin 9 malam. Hafizah Ahmad PM bersama AM Azlan Mubin setiap Rabu 9 malam. Berbulu dengan Ben minggu ni. Kau tahulah nak cerita apa. Aku tak payah cerita lah kan. Tetamu pun istimewa. Borak-borak botak Jumaat 9 malam. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Kita pun ada. Kita pun try nak jadi macam korang. So layan kita punya social media. Sampai di sini je Gostan kali ni kawan-kawan. Kita Gostan lagi di episod akan datang. PKP 2.0 ni kita ikut guideline yang kerajaan dah bagi. Lepas ni dengan cerita ada desa-desu kata PKPB balik apa semua. Tapi follow je lah kan. Jangan PKPB angka naik balik kan. Jaga diri please. Jangan lupa sanitize. Ini paling penting. Psh. Jumpa lagi. Bye-bye. Kulikita kata, kulikita kata, kulikita kata, kulikita kata.